pone la mano en el cuello a Lewandowski, con el que tendrá rifirrafes durante todo el partido, siempre al límite o excediendo el reglamento. Bukan soal hasil imbang, tapi ini soal bagaimana Getafe memainkan pertandingan, terutama dengan bagaimana wasit bereaksi di lapangan. Xavi yang hari itu mendapatkan kartu merah karena memprotes berlebihan dinilai melakukan hal yang tepat. Saat tayangan dari sisi lain membuktikan jika Getafe seolah diarahkan untuk bermain dengan cara super keras. FC Barcelona tidak memulai musim baru La Liga dengan cara terbaik saat tim Blaugrana itu ditahan imbang oleh tim tuan rumah Getafe yang bermain hingga batas aturan untuk memaksimalkan semua aksi mereka. Tim yang dilatih oleh Jose Bordalas itu menghentikan dan menginterupsi permainan dengan pelanggaran terus-menerus. Mereka membuang waktu dan itu benar-benar membuat para pemain Barcelona frustasi karena tidak bisa memainkan sepak bola mereka. El Getafe hará 20 faltas durante todo el encuentro y alguna más que no se pitó. Empujones y toques constantes que alguno. Dalam pertandingan yang pada akhirnya berkesudahan dengan skor 0-0 itu, Barca memang menguasai laga. Mereka juga menciptakan beberapa peluang berbahaya, tapi hampir setiap serangan dari Barca tak mencapai kotak penalti lawan saat Getafe dengan cepat menghentikan para pemain Barcelona dengan cara apapun. Bahkan Lewy beberapa kali dijatuhkan, ditabrak, dan diintimidasi tanpa bola sekalipun. Hal itulah yang pada akhirnya membuat pemain seperti Rafinha terpancing emosinya hingga memukul dengan keras pemain dari Getafe yang berujung kartu merah. Tak salah memang Rafinha mendapatkan kartu tersebut, tapi bagaimana reaksi wasit terhadap pelanggaran demi pelanggaran pemain Getafe jelas membuat Xavi sangat marah. Recibido al parecer Rafa un golpe en la cabeza. Asal, pues, roja, muestra la roja. Roja directa para Rafinha. Soto grado al jugador brasileño. 41 de la primera mitad. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Xavi Hernandez pun menunjukkan ketidakpuasannya terhadap apa yang terjadi di lapangan. Mulai dari bagaimana wasit memimpin laga ini, hingga bagaimana semua waktu terbuang di lapangan hanya karena pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi. Menurut Sport, meskipun laga dimainkan selama 116 menit setelah adanya perpanjangan waktu 14 menit yang ditambahkan oleh official pertandingan, tapi jika waktu berhenti dihitung, maka laga itu terbuang hingga 60 menit atau separuh karena pelanggaran yang menghentikan laga tersebut. Dan itu kenapa Xavi menilai laga ini menjadi laga yang menggelikan. Gunakan jam, stop, dan mulai. Saya sudah mengatakannya ribuan kali. Ini menggelikan, Xavi. Secara lebih rinci, Sport menjelaskan jika pertandingan berhenti selama 60 menit 43 detik dengan bola hanya dimainkan selama 56 menit dari 116 menit pertandingan berlangsung. Bahkan dari 15 menit 25 detik waktu tambahan di babak kedua, bola hanya dimainkan sebanyak 5 menit 24 detik saja. Dengan sisanya, bola berhenti dan tidak diragukan lagi. Angka-angka ini menunjukkan masalah serius di La Liga. Dan itu kenapa Xavi menilai jika laga ini adalah produk dari La Liga, maka ini bukanlah laga yang bagus untuk dikonsumsi oleh penikmat. Wasit yang mengizinkan, tidak ada cara lain, mereka mengizinkan terlalu banyak. Jika kami menjual produk La Liga dan kami memilikinya, itu tidak membantu siapapun. Ini akumulasi banyak hal. Mereka membiarkan mereka bermain. Kami disiuli, tidak perlu memikirkannya lagi. Tahun lalu kami memulai dengan cara yang sama dan kami menyelesaikannya dengan baik.
Ya, permainan dari Getafe sendiri sempat memakan korban yakni Ilkay Gundogan, pemain anyar Barcelona yang didatangkan dari City di awal musim tersebut, bahkan harus mengalami sesak nafas akibat mendapatkan sikutan keras dari pemain nomor 26 yang juga bermain sangat keras pada Lewi. Secara total, 20 pelanggaran dilakukan oleh tim Getafe di laga kontra Barca. Mereka pun mendapatkan 8 kartu kuning dan kartu merah. Tapi inilah sepak bola, terkadang lawan akan melakukan segalanya untuk menghentikan timmu, tapi problem ada di keputusan wasit. Apakah wasit akan melindungi pemain dan membuat laga dimainkan dengan baik atau membiarkannya? Dan itulah yang tak dilihat Xavi di laga tersebut. Sementara itu, dengan di kartu merahnya Rafinha, pemain Brazil ini dipastikan akan absen 2 hingga 3 laga akibat hukuman skorsing. Kondisi ini membuat Lamine Yamal akan mendapatkan kesempatan besar bermain sejak menit awal. Ini jelas kesempatan menarik untuk pemain 16 tahun tersebut dan waktunya untuk membuktikan jika dirinya bisa diandalkan Xavi musim ini setelah performa yang impresif di pramusim. Di laga kontra Getafe sendiri, Lamine Yamal bermain selama 14 menit. Ia berhasil tampil memikat dengan keahliannya, tapi jelas waktu yang sedikit dan banyak berhenti membuat tak banyak kesempatan yang bisa ia tunjukkan. Jadi itulah cerita di balik laga terburuk di La Liga saat laga berubah menjadi ajang pertarungan UFC di lapangan, Getafe versus Barcelona.